Musyawarah daerah ini merupakan wahana legitimasi kepemimpinan 5 tahun mendatang. Mesti dengan segala pembatasan, saya berharap agar musda ini berlangsung demokratis dan transparan dengan menjaga kode kehormatan pramuka, dasa dharma. Dengan demikian, karena sudah disetujui oleh masing-masing kuat dicapkan Kota Yogyakarta, maka kata IKR Mangkubumi disahkan dan dikukuhkan menjadi ketua kuatir daerah 12 daerah istimewa Yogyakarta periode tahun 2020 sampai dengan 2025 secara sah. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menempati Dharma Pramuka. Bahwa misi kuatir daerah Gerakan Pramuka ini masa tahun 2020-2025 adalah terwujudnya Pramuka Istimewa sebagai generasi muda.